Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah video ini untuk mendukung channel ini terus berkreasi, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah, untuk video tutorial kali ini kita akan membuat aplikasi wallpaper Alienware seperti ini. Oke, jadi aplikasi Alienware Wallpaper ini akan menampilkan wallpaper berupa logo Alienware yang berganti-ganti warna sesuai dengan waktu jeda yang kita tentukan. Di sini, seumpama saya menentukan waktu jeda 1 detik, ketika saya klik terapkan, maka wallpaper saya menjadi Alienware yang berganti warna dengan jeda waktu 1 detik seperti ini. Oke, bagaimana cara membuatnya? Sebelum kita buat, kita memerlukan file-file gambar dari Alienware ini. Untuk mendownloadnya, silahkan copy link di bawah kolom deskripsi. Nah, ini linknya, silahkan unduh filenya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Sketchfab. Setelah teman-teman mengunduh, oke, setelah itu kita buat project baru, tekan tanda plus, kemudian kita beri nama Alienware Wallpaper. Kita bisa pilih dari galeri file manager, kita buka dari force share, kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, di Alienware ini terdapat beberapa gambar yang akan kita gunakan. Kita pilih image 5 sebagai icon, kita pilih icon tab, kemudian choose from gallery with crop file manager. Kita cari di dalam force share, kita pilih 5, atau teman-teman bisa pilih gambar lainnya. Kemudian advanced setting, di sini kita ubah menjadi my alienware.wallpaper. Kemudian project name kita buat Alienware Wallpaper tanpa spasi. Kita buat aplikasi. Nah, setelah itu terlebih dahulu kita klik tombol 3 titik di sudut kanan atas, kemudian bagian view kita klik menu XML, kita hilangkan status bar dan toolbar, kemudian kita save. Nah, setelah itu kita kembali dan kita klik image, kemudian kita akan masukkan ke 12 gambar dari gambar Alienware. Add image file manager, kita buka dari force share image 0 img 0 save, kemudian kita tambahkan lagi. Image img 1, img 2, kemudian kita tambahkan img 3, img 3, oke, save.
Terakhir kita masukkan IMG 11. Jadi total gambar yang kita miliki sekarang adalah 12 gambar Alienware yang berbeda warna. Kemudian kita kembali. Kita save terlebih dahulu. Oke, save complete. Oke, selanjutnya di sini kita memerlukan sebuah linear vertikal. Linear vertikal kita tarik ke dalam. Kemudian kita ubah lebarnya menjadi match parent. Dan selanjutnya kita atur gravity-nya menjadi bottom center horizontal. Kemudian setelah itu kita masukkan linear horizontal ke dalam. Nah, di linear horizontal ini kita masukkan 3 buah text view. 1, 2, dan 3. Dan di linear horizontal ini, linear 2, kita atur gravity-nya center horizontal, center vertical. Oke. Setelah itu kita masukkan sebuah sig bar di bawah linear 2. Kemudian kita masukkan sebuah text view di bawah sig bar. Oke. Dan selanjutnya, untuk text view yang pertama, kita ubah teksnya menjadi waktu jeda wallpaper. Waktu jeda wallpaper spasi titik dua spasi dan set. Kemudian text view yang kedua, kita ubah teksnya menjadi 10, karena 10 adalah waktu default dari wallpaper kita. Kemudian text view yang ketiga, kita ubah teksnya menjadi spasi detik set. Kemudian text view yang keempat, yang paling bawah, kita ubah teksnya menjadi terapkan, kita set. Oke. Dan selanjutnya kita akan ubah ukuran teks dari waktu jeda wallpaper atau text view pertama. Kita ubah ukuran teksnya menjadi 18. Kemudian text view yang kedua, sorry, text view yang kedua kita ubah ukuran teksnya menjadi 40. Kemudian text view yang ketiga kita ubah ukurannya menjadi 18. Kemudian text view yang keempat kita ubah ukuran teksnya menjadi 20. Oke, seperti ini. Kemudian kita save terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita masukkan dulu font. Di sini saya akan membuat tulisannya berubah dengan font LED Digital 7 TTF. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan font yang teman-teman sukai dengan model tulisan yang terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan LED Digital 7. Saya save, kemudian kembali. Kemudian kita klik event on create. Nah, di event on create ini kita akan menyusun ketika halaman dimuat atau aplikasi dibuka. Yang pertama,
kita klik tampilan, kemudian ubah penampakan dari linear 2 menjadi gold. Jadi linear 2 yang berisi teks di 1, 2, dan 3 akan hilang. Kemudian kita tarik ke atas teks view set typeface with style. Kita masukkan sebanyak 4 buah. Yang pertama teks view 1, yang kedua teks view 2, yang ketiga teks view 3, dan yang keempat teks view 4. Nah, kemudian kita set typeface menjadi font yang kita telah masukkan. Di sini saya masukkan LED Digital 7 sebagai fontnya. Kemudian untuk style saya buat normal, dan teman-teman terserah memilih bold italic atau bold italic. Nah, di sini saya menggunakan style normal. Kemudian kita akan ubah warna dari sidebar. Kita klik operasi, tambahkan kode sumber langsung Java atau di versi bahasa Inggris add source directly. Kemudian di sini kita akan ketikkan, targetnya adalah sidebar. Dalam hal ini sidebar yang kita masukkan tadi bernama sidebar 1. Kemudian titik. Kemudian get progress, get P besar, progress drawable. Sorry. Drawable. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Kemudian titik. Nah, di progress drawable ini akan kita ubah warnanya. Untuk mengubah warna kita masukkan set, sorry, huruf C besar, color, set color filter. Kemudian buka kurung, kita atur warnanya, color pass, color, buka kurung, kemudian tanda kutip, kemudian pagar. Nah, kita masukkan dengan warna putih. F. Kemudian tanda kutip. Kemudian tutup kurung. Kemudian koma, spasi. Nah, ini jenisnya for terdraft. Untuk modelnya for terdraft mode titik S besar, R besar, C besar, kemudian underline, I besar, dan N besar, dan tutup kurung, kemudian titik koma. Kemudian kita enter 2 kali. Nah, kemudian untuk tombol sidebarnya atau bulatan di sidebar, kita atur warna kuning. Untuk itu kita copy di sini, copy salin, kemudian kita tempelkan di sini. Kemudian di sini kita ubah progress drawable menjadi
Welcome. Oke. Kemudian untuk warnanya, di sini kita buat kuning. Jadi kode untuk kuning, di sini kita bisa lihat untuk melihat warna yang teman-teman ingin masukkan. Untuk kuning, dia kita masukkan FF sesuai gambar ini, kode ini FFEB3B. Jadi di sini kita ganti menjadi FFEB3B. Save. Oke, jadi di sini kita mengatur progress drawable-nya menjadi warna putih. Kemudian tombol shift-nya kita ubah menjadi warna kuning. Ini kita hapus. Kemudian setelah itu kita tambahkan